Jalur 3 tadi masuk ke Jalan Bekasi via Manggarai, rangkaian 10 kereta. Jadi saat melangkah perhatikan celah peron dengan informasi tujuan Cikarang via Manggarai rangkaiannya berangkat stasiun Angke terdiri dari 12 kereta tujuan Trans Bitung berikutnya rangkaiannya masuk stasiun Palmera jalur 3 persiapan berangkat kembali. Kalau jalur 24 dan jalur 3 sinyal kuas boyar 5 diizinkan berangkat. Informasi tujuan stasiun Angke rangkaiannya masuk stasiun Sudirman terdiri dari 12 kereta. Kasih via Manggarai rangkaiannya 10 kereta tujuan stasiun Angke rangkaiannya berangkat stasiun Sudirman. Jadi saat melangkah perhatikan celah peron dengan kereta, periksa dan teliti kembali tiket serta barang-barang Anda pastikan tidak tertinggal. Jalur 5 tujuan Rangkas Bitung, jalur 6 tujuan Serpong yang akan berangkat terlebih dahulu. Jalur 2 hati-hati persiapan masuk tujuan Angke rangkaiannya 12 kereta. Jalur 3 hati-hati kereta bandara melintas langsung.
Jalur 2 masuk tujuan Angke, rangkaiannya 12 kereta. Jalur 3 hati-hati kereta bandara melintas langsung. Jalur 2 tujuan stasiun Angke. Penumpang naik beri kesempatan penumpang turun terlebih dahulu. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah peron dengan kereta. Periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Jalur 2 tujuan stasiun Angke. Jalur 5 tersedia tujuan Rangkas Bitung. Jalur 6 tujuan Serpong. Jalur 3 hati-hati persiapan masuk kembali tujuan Cikarang via Manggarai. Rangkaiannya 12 kereta. Penumpang yang akan naik, pastikan Anda berdiri di belakang batas aman peron garis berwarna kuning. Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Jalur 2 persiapan berangkat kembali. Kalimat 129 jalur 2, yang kelas bayang 5 diizinkan berangkat. KA 1766 jalur 6, jalur kelas bawah 5 diizinkan berangkat. Jalur 3 tujuan Cikarang via Manggarai. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah peron dengan kereta. Periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Jalur 2 dari arah selatan, hati-hati persiapan masuk kembali tujuan Kampung Bandan, rangkaiannya 10 kereta. Di jalur 5 tersedia tujuan Rangkas Bitung. Jalur 2 masuk tujuan Kampung Banda. Periksa dan teliti kembali tiket sambungan, pastikan tidak tertinggal. Jalur 2 tujuan Kampung Bandan. Kali 47 jalur 2, diizinkan berangkat. Jalur 5 tersedia tujuan Rangkas Bitung. Jalur dari arah selatan nanti persiapan masuk kembali tujuan Parung Panjang, tujuan Bekasi yang Kembali tujuan Duri Angke, rangkaiannya